Kita sedang berusaha memberi taraf kehidupan yang lebih baik serta martabat yang sewajarnya untuk rakyat. Saya percaya cita-cita yang sama ini akan menjadi lebih nyata lagi dengan adanya tali perhubungan yang manfaat dan kerjasama antara kita atas dasar persamaan taraf, saling menghormati dan hidup bersama dalam keamanan. Mereka mempunyai impian dan menginginkan perubahan untuk mula keluar dari dunia kecil ini dan membuka lembaran baru. Pada 22/5/1992, seramai 46 peserta yang telah masuk yang menerima undangan dari Fekra untuk duduk di rancangan tanah belia iaitu RTB. Di kampung semasa sebelum menerima tawaran dari Fekra ini hanyalah pekerja kampung yang mana pendapatannya kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Dengan perasaan bercampur baut, kami datang ke pendapatan RTB rancangan Fekra Wing ini demi untuk menambah pendapatan, untuk mengubah nasib hidup di kampung kepada nasib yang lebih baik. Masa kita datang ke Fekra ini lah, kita diberi pokok getah untuk menoreh dengan harga sebanyak 50 sen per kilo yang dianggarkan adalah mendapat RM6 ataupun RM10 sehari dari hasil getah kering itu. Dengan segala pendapatan itulah, kita menyara kehidupan keluarga kita di rancangan tanah belia ini. Dan kita rasa tertekanlah apabila Fekra melihat pendapatan yang tak begitu memberangsangkan yang dinikmati oleh pihak peserta. Fekra telah pun mengubah tanaman getah kepada tanaman sawit, yang mana kita dapat lihat tanaman sawit pada hari ini itu melonjak harganya dan memberi pulangan yang agak lumayan pada pihak peserta. Hasil daripada pendapatan sawit yang dibangun oleh Fekra dapat menyumbang pendapatan untuk menyara anak-anak peserta, ada yang sampai ke Menara Gading. Dan di pendapatan ini telah berubah daripada rumah kayu kepada rumah batu. Itulah hasil pendapatan yang diterima oleh peserta Fekra. Selaras dengan aspirasi Fekra untuk mengimbangi di antara kepentingan komersial dan tanggungjawab sosial melalui pembangunan ladang kelapa sawit, getah, padi, penghilangan serta aktiviti diversifikasi yang menguntungkan. Dan hari ini, aktiviti tersebut diadaptasi dengan menggunakan teknologi yang moden dan sistematik bagi pengeluaran yang optimum. Saya sakit, saya susah nak tidur. Sehari saya tidur dalam 10 minit je. Lepas tu saya disahkan gila. Sampai saya ada masuk hospital mental. Tahun 1999, saya masuk kerja kilang. Masa tu kegawatan ekonomi. Dan banyak kilang, dia buat retrain pekerja dan saya salah seorang yang termasuk dalam tu lah. Selepas 3 bulan kena buang kerja, saya ambil inisiatif. Saya beli menanggal lah untuk dihantar kepada pelanggan pancing dekat Kuching. Masa tu lah bermulanya sejarah saya dengan menanggal lah. Produk saya yang utama adalah menanggal lah. Saya ambil yang dekat sungai, sebab saya memang gunakan keadaan sungai yang dekat belakang ni. Sebab bekalan menanggal lah banyak. Lepas tu yang menanggal segar saya jual dekat depan rumah ataupun yang ada buat tambahan daripada restoran. Selain pada undang galah, saya ada perniagaan lain. Saya masuk dalam agro pelancongan. Lepas tu saya dah sediakan homestay. Lepas tu apa yang tak pernah dipikir oleh saya masa tu. Semua yang saya buat secara harian yang saya minat hari itu jatuh mendadak. Saya macam hilang ingatan. Kalau Allah nak cabut nyawa saya hari itu, saya dah pergi dah. Tapi saya bersyukur sangat masa tu lah. Isteri saya banyak membantu. Saya tak ada tergadai satu harta pun. Saya punya kekuatan masa itu. Saya bagi mesej untuk saya sendiri dan untuk anak-anak saya. Saya nak buat comeback. Lepas itu saya macam diberi peluang kedua. Fekra kawasan masa itu dia mencari usahawan di peringkat negeri Sarawak untuk diketengahkan dan bertanding di peringkat kemasaan. Dan pada tahun 2014, saya dibawa kursus pengenalan RBC. Saya tak menjangka saya di antara pemenang pertama peringkat negeri Sarawak daripada usahawan rural. Dia bawa saya ke peringkat kebangsaan. Fekra pun ada bagi geran bantuan, lepas tu pemantauan. Lepas tu dengan duit yang Fekra bagi hari itu, saya ambil duit itu, saya beli kolam. Dan untuk sekarang ni saya buat satu kolam yang lebih besar lagi. Saya ambil satu building tu untuk saya buat proses pengembangan peringkat saya.
Pemerkasaan aktiviti keusahawanan adalah selaras dengan hasrat komuniti usahawan Velcra dalam meningkatkan ekonomi keluarga peserta serta membuka peluang pekerjaan dengan bimbingan dan sokongan Velcra. Memang saya bersalah. Bila dah dijatuhkan hukuman, saya bersalah. Saya dipenjara. Belum tentu ini noktah akhir hidup saya. Pada mula-mula, saya dapat satu borang daripada penjara mengatakan saya layak untuk satu program yang dinamakan program pelepasan bersyarat. Perasaan saya bila tempatkan di Velcra ni, dan pertama sekali gembira. Cara membaja pun diorang dah ajar macam mana. Jadi kami buat ikut SOP lah. Kebanyakan sekarang ni semua kawasan ni mandu-mandu ke, staf pegawai semua, alhamdulillah perkhidmatan diorang memang cukup baik. Selain daripada membaja, saya belajar di sini macam mana cara meracun pokok sawit dengan betul. Lepas tu cara cantasan pelepah. Macam mana kita nak cantas pelepah di batas-batas. Lepas tu cara kita nak susun pelepah. Jadi ini adalah salah satu platform yang Velcra Berhad bagi saya untuk saya lebih ke hadapan, untuk saya majukan diri saya. Setiap manusia berhak diberikan peluang untuk berjaya. Velcra prihatin akan hal ini dan melaksanakan tanggungjawab sosial sepenuhnya mengikut kemampuan sedayanya dalam mengurus dan menjaga kepentingan ekonomi dan sosial para peserta serta kesejahteraan komuniti. Selepas kematian arwah ayah saya, saya mengambil tanggungjawab untuk membesarkan adik-adik. Saya dilahirkan dalam kawasan Velcra. Ibu saya adalah peserta Velcra dan saya of course lah sebagai generasi keduanya. Saya membesar bersama dengan komuniti Velcra dan pada ketika ini saya merupakan Presiden Majlis Belia Velcra Malaysia. Tertubuhnya pertubuhan belia Velcra ini adalah pada tahun 2012 seluruh Malaysia. Okay, apa yang saya lihat, Velcra telah berkembang. Perkembangan yang sangat ketara adalah dalam pembangunan belia itu sendiri. Sumbangan yang telah Velcra berikan adalah dalam bentuk pertanian, iaitu sumbangan anak benih, iaitu fertigasi umpamanya, kemudiannya berbentuk premis-premis perniagaan ataupun modal-modal awalan untuk memulakan perniagaan. Velcra pada hari ini adalah Velcra yang sedang beralih kepada fasa yang lebih baik, mengutamakan teknologi-teknologi masa kini. Sebagai contoh, ada satu-satu tempat Velcra telah menggunakan teknologi seperti drone ataupun minikopter di kawasan-kawasan tertentu, terutamanya kawasan berkaitan dengan sawah padi. Pada masa kini, kita lebih kepada menggunakan sistem pam automatik. Kita tekan saja switch, belia tersebut tak perlu lagi dah fikir dah baja ke belum, dah siram ke belum. Belia Velcra perlu ambil peluang jadikan bidang pertanian ini satu bidang yang menjamin masa depan. Velcra turut memberi penekanan dalam pembangunan modal insan yang merupakan faktor kritikal dalam menjana dan mengekalkan pertumbuhan sosioekonomi masyarakat. Ketersediaan tenaga kerja berkemahiran tinggi adalah penting untuk menyokong peralihan sektor ekonomi, khususnya dalam bidang perladangan dan pertanian ke arah aktiviti berintensifkan pengetahuan, teknologi dan inovasi bagi melahirkan generasi peserta Velcra yang berdaya maju. Kami, agensi Velcra Berhad, adalah satu agensi di bawah kerajaan Malaysia di mana kami memajukan tanah-tanah tibia, melibatkan peserta untuk memberi pulangan dan pendapatan kepada mereka sekaligus memberi keselesaan dalam kehidupan mereka. Kita di sektor peladangan telah berubah arah ke arah teknologi yang lebih moden seperti mekanisasi untuk memudahkan kerja-kerja operasi di ladang. Mekanisasi ini dapat mempertingkatkan dari segi produktiviti pekerja, malah dapat mempertingkatkan dari segi pendapatan pekerja, seterusnya untuk meningkatkan hasil dari segi keuntungan syarikat serta dari segi dividen kepada peserta. Velcra Berhad telah dikorporatkan pada tahun 1997 yang telah mengubah ia menjadi sebagai salah satu pemain industri yang berwibawa dalam sektor perladangan dan perkilangan di samping menerokai pelbagai bidang komersial yang berdaya maju. Velcra terus meluncur ke hadapan dari aspek kualiti perkhidmatan dan berkembang sebagai sebuah konglomerat yang berjaya untuk menjadi pemacu perubahan kepada sosio dan ekonomi masyarakat luar bandar. Jadi tak perlulah berusaha di luar, cukuplah saya rasa dengan pendapatan masa kini dengan yang diberikan oleh pihak Velcra itulah.
Fekra akan bagi satu peluang untuk kami untuk jadi staf pekerja diorang untuk teruskan hidup dengan bersama Fekra. Fekra memang satu agensi yang membantu usahawan dekat rural sampai saya mampu berdikari. Belia Fekra sangat berterima kasih kepada Fekra Berhad kerana telah terbuka minda Fekra itu sendiri untuk membantu generasi Fekra ini setanding ataupun setaraf dengan belia-belia di luar sana. Mereka bersyukur memiliki sokongan penuh untuk terus bergerak menuju perubahan dan membina masa hadapan yang diimpikan bersama.